Apa? Bola apa ni? Bola apa? Kat sini kan? Ya, tak ada kelas. Klik online je lah. Tak nak pergi pula. Tapi bila kan yang beri kita tanda depan fizik banyak. Satu budak fizik tak pandai banyak. Dia tengah membocat kali sabar kat luar tu. Ada? Tak sekali apa? Dia akan pantulkan lah. Nak on the way ni tengah nak tu kan nampak tu kan nak pasang tinted lah. Nak kurangkan macam jadi pantul lah kan. Macam rumah saya tu lah. Kalau rumah saya tu memang rumah saya tu tak panas lah. Teknologi. Kalau kau jenis-jenis macam-macam. Dah, nak try lagi. Pakai kita buat suara hayat pula. Sementara nak tunggu dia orang kan. Oh, buku ni tak ada pula. Aku ni ada pula. Ha. Okay. Nak lagi. Berapa banyak soalan nak? Lagi dua lah eh. Yang lebih konsen ni lah. Satu. Mak lelaki ni. Sebab nanti korang dah tak ada peluang nak belajar kat sekolah. Kan? Lepas SPM siapa? Ni entah kau tak jumpa kawan-kawan korang. Mana tahu. Sudahlah, ya. Boleh sebentar lah. Tapi tak penat tu. Ya, sudah kami dengan ada yang mana. Saya sendiri. Saya juga. Saya juga. Pun cuma itu yang dia ini. Okay, bawa tak macam ni.
Dia jarang ada yang gamar tu. Sebab gamar tak berubah kan. Gamar kan tak ada perubahan apa-apa. Gamar. Kenapa dia tak jarang ada perubahan itu? Tapi kau pun tahulah dia tak ada perubahan apa-apa. Lagi satu tu risau soalan ni suruh buat graf. Dia bagi, dia suruh buat graf. Sebab tu senang korang faham apa yang saya buat kat depan ni. Sekejap, sekejap, tak apa. Dia buat graf macam ni kan. Skala, skala. Orang ni salah baca lebih. Dalam musim ni panas ni, botak dia macam sering. Kan? Ringan ke baju. Dah lah berat tanggung dosa. Ini angkat kepala tu. Orang kena dosa yang tanggung kat rambut. Ha. Okay. Nak tanya ke komik. Nak kau ini kan? Duit memang bagi pergi kat isteri je banyak. Apa tu? PH. PH tak ada. Nak buat juga? Tak nak buat lagi. Poyo lah semua ni. Macam mana tadi ajar tu kan? Tempat tu lah. Tempat tu lah. Aku pernah tahu dia berapa. Ya, kata anak tu main ke? Udah. Pasal dia nak main dengan rumah juga. Apa cerita kau juga? Sianlah kat korang. Kau boleh juga. Ada yang Dah tak ada. Tak apa lah, nanti kau tinggal kat rumah ni kau rindu dia. We'll see. Kau tak tahu ya, ini bukan sapu. Ini yang terakhir. Kan? Ya, itulah. Mak dia yang kita tarik kaki dia. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini geli, ini geli, ini geli. Ini duduk kosong ya, sir. Ah, duduk kosong, tinggal kosong. Eh, duduk empat. Berapa tu? 226, 22 jam. 222, habis dari hari parlimen. Dia dulu lah ada parlimen. Paruh 111 untuk mencapai majoriti, simple majoriti 112. Belum untuk kerajaan. So, ada berapa alfa? So, 3 alfa. Right. Dah si kucing. Apa salah ni kan? Ha, kan? Apa-apa. Oh. Tak
अच्छा जो पुलिगामी है कुरान फिर उसको लड़की है। जब पकावे ना बाकी सिरा सिरा तेना ngọt mùi ngọt right हेलो अल्फा 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 के बाबा अरे क्यों तक यार अरे 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 ठीक है वो सपारो अरे अरे बाबा तो रिपोर्ट बताता हूँ क्या रिपोर्ट पूछा अच्छा भी तो ना लोड मोटी मिला ना मोटी tapi ya kak rambut saya terlakar masih kak main saya bawa foto foto di dekat tengah tomok tomok sudah tomok sama umur main itu yang kecil lah tahun bayi dia umur 42 bayi tapi kita sepuluh sikit dia ikut Nabi Muhammad. Tunggu tu tiga bulan. Tuh lah, sunnah lah guys. Kau dah tu, kau 25 tahun. Tiga tu sikit. Tiga bulan, tiga ke bulan tujuh. कहीं तो बीनी हाँ तो फिर से
Tengok, penting ni. Ya, biar aku nak kata putih apa pay cinta. Tak lah pakai ibu tak ada. If you don't have money, don't talk. Jangan cakap lah. Demi iman ni tak payah. Kalau sini. Kau pengerja iman pun kau perlukan duit. Kenapa orang pergi jalan kaki, you pergi mati? Kecuali rumah sebelah. Budak tahu siapa? Ya, betul. Kenapa macam orang band je? Lah, dia nampak dan depan sekolah kau aja lah kaki ni susah kan. Nanti dia dah tak nampak kat sekolah ni Ben. Pastor nak beli ni. Nampak itu. Tak, dia di sini ni Ben. Kan, yang baru-baru Juni-Juni ni jangan kaki. Bulilah aku empat tahun ini. Tak ada ni. Nanti dulu. Apa cipta apa tu lah orang nyanyi lagu raya tu sesuci. Kami boleh tengok lagu soalan ni. Apa? Tapi kau nak tengok China? Tak apa, kan bicara kat sini. Dia nak taksi. Dia nak taksi. Kita nak taksi. Taksi kan? Taksi apa? Dia apa? Bangga. Taksi? Apa kau ingat Honda ke? Tahu lah yang kita. Cabang kau eh. Abang kau tak ada mahu ke tadi? Mana tu ni kamu tak end lagi, tak dia lagi. Hai, kau nak kahwin? Hai. Dia memanglah yang kau tapi dia memang cakap kat sini kau dengan adik kau lah harapan dia nak tengok anak dia juga. Maksudnya bidang kain tak? Apa nak cakap? Tak payahlah dikit pun. Kalau ni pun dia cuba dapatkan jadi itu. Apa pencara metrik. Pencara metrik pun okey lah. Dia kau tak tahu ni cara mesti tak perlu sampai pinggirnya. Jazah dengan masa pun dah boleh jadi. Ah, lecet poli pun boleh. Tahu. Kau masuk dulu dalam tu poli ke apa. Nanti kau nak sambung aja sambung kan.
Kalau diperlukan, kalau tak perlu, ikut kau lah. Ikut kau yang kau ajar. Iyalah, di tipu. Alright, okay. Apa kira Perdana Menteri korang ni jadi pisah dah. Okay. Tak dapat. Cuma cik tak dapat benefit. Tapi tu cikgu kan. Hey. Hmm. Makanya tu bangga lah kita kira Perdana Menteri datang. Lawat. Orang ingat eh, kalau buat separuh hayat. Okay, saya bagi contoh 100 ke 50 ke 25 ke 12.5 ke 6.25 kan. Ha, katalah separuh hayat dia 4 minit. 4 minit, 4 minit, 4 minit. Contohlah dia kata apa yang tinggal selepas 12 minit. 12, 12, kalau 12, 3 kan. So yang tinggal 12.5 gram. Faham? Ha. Kalau dia kata berapa masa yang diambil untuk GC mereput sehingga 6.25. 1, 2, 3, 4. So, 16 minit. Contoh. Lupa je soalannya. Kalau paling-paling teruk pun korang kena buat ni. Okay. Cuba korang bincang macam apa yang dia buat. Kenal lagi ni. Cuma soalan je kita boleh. Yang standard keluar peksa ialah kerah lah. Tapi saya tak nak berkata peksa yang ni keluar tak. Sebab tu saya buat 4 jenis. Memang 4 minit je. Ha? Memang 4 minit je komponennya. Ha. Ah. Ini dah. Lama minit. Think out of the box. Fikir luar dari kotak. Korang ingat eh, korang belajar sampai jazah tu sampai mana korang belajar, korang belajar tau. Tapi kalau masa korang interview tu yang akan menentukan korang punya result interview tu masa kerja lah. Sebab bila kerja tu, dia tak akan interview apa yang korang belajar ni.
Tak. Dia akan tuju kau punya pengetahuan am kau orang. Berkaitan apa yang kau belajar? Sebab tu kadang-kadang semua kita suka bercakap, bercerita itu lagi. Saya tak berani. Tisu, tisu. Ini dah banyak. Semua pun boleh. 50. Dia kata mula pada 400. Lepas tu lepas 1 jam. Paruh hayat dia yang 15 tu lah. 15 minit. So berapa kali dia lalu? 4 kali. So 400, 800 ke 400 satu kali. 400 ke 200 satu kali. 200 ke 100 satu kali. 100 ke 50. Okey. Tunjuklah. Kita cuba. Tak test lah. Kalau kau faham, kau beritahu saya. Apa yang kau rasa nak buat. Kita sekumpulkan lah. Yes. Jawapannya 50 bilangan per minit. Faham? Faham? Ha. Nombor 7. Sebab tu sample rating mengenai di sini asas 56. Baru hayat 4 hari. Dikata lepas 6 hari. Maksudnya lepas 16 hari. 4 kali lah kan? Tunjukkan persamaan tu. Cubalah. Itu tak mahu. Tengoklah 400 ke 200. Itulah semua rakyat dia. Kalau 300 tak boleh lah. Itu dummy ya. Asal ni 400. Separuh. Oh, okay. Faham. Separuh lah ya. Kalau kena ingat, 300 tu dia dummy ya. Tak ada makna pun. Sebab tu kita titik bintik-bintik tu dekat 200-100 kan. Si. Belum. Buat benda yang sama. So jawapan dia 6 gram. Yeah. Ini tengok balik. Ah, 3 hari ha. Tengah hayat bagi 3 hari. Dia tak sisi minit. Tak payah juga. Tak payah. So buat je lah dia nak gain 10 hingga 1.25 berapa hari? Kan 10 jadi 5. 5 jadi 2.5. 2.5 nah, kira lah berapa hari? Sebab satu, satu dia yang bagi separuh tu 3 hari, 3 hari, 3 hari. Okay? Panas-panas. Buat anak panas. Eh, semua tu punya anak panas sebenarnya. Terima kasih.
Ini sebab ini 50 aktiviti. Dia panggil 50 aktiviti. Kalau saya grand grand lah. Kalau ni macam ni pun jawapan ini pun 50 aktiviti. Faham? Di dalam bilangan ni per minit atau aktiviti. Faham tak? Nak lagi ke? And so we have a lot of questions here. Kita bagi dua soalan ayat, dua soalan juga. Eh, saya dah ikut nanti mana? Nama mereka ini. Kita cari kuat ke tidak? Dia kalau orang tak tampak dia kena ni, kena main JPG, kena jangan mirip tapi ya. Ulang balik. Alah tampak je lah, tak lupa pun. Paling-paling pun orang panggil Hyundai. Hyundai juga. Lembut. Lembih. Tujuh? Bukan kan? Tujuh saya tak bagi dia. Tujuh je. Oh, dia. Hai, dia air juga ke biji?
Tak. Highest nilai ke A. Itu cuy, bapak kan sudah tak makan. Itu mungkin dia ketawa dan semasa semua. Tadi cuma satu video. Mana tu plastik lah. Plastik. Mana tahu. Saja tu. Tapi tak maju. Ada lah, dia cakap tak baca, kebohong lah. Itu bukan kata melaka ke tu? Alah, kita baca pun. Aku fikir, jawab apa kita baca tu? Tapi enggak, aku tapi Kamu yang kita itu nak pergi orang tolak dengan asal tu lah dengan yang terlalu berpun.
itu. Yang berebut tu yang korang tulis. Oh, yang berapa ni yang ni? Yang korang tulis tu berebut. Yang satu Afrika punya. Kedua, aku tak buat Afrika. Aku tak buat Afrika. Aku tak buat Afrika. Yang tu dia hujung tu sepang lah. Yang gerak gerak kau tengok yang separuh. Kompi kelas agama. Bau lah masuk kot tingkah. Oh, bau. Oh, tadi saya ada impact lah sikit dia kurang. Kat luar. Dalam ni on the way. Tapi warna putih jugalah. Tapi putih yang terang. Supaya bercahaya. Haa, no. Tapi bukan lorong yang gelap kan. Dan nama kau Nur. Eh, nama saya pun Nur. Dia jawab Nur. Kan? Dan Safi yang tukar nama Nur Safi. Tapi ni. Eh, boleh lah. Laki pakai ni. Sebab tu ayah saya bubur NOR, tak bubur NUR. Ada juga orang pakai NOR, double O. Lagi? Ini sekarang juga 8 hari. Bermula daripada 16 gram bagi ID 3333 bisnes yang reput yang tidak reput. Okey. Ini yang tulis tu yang reput, yang tinggal tau. Okay. Ini asalnya 16. Ha, ini saya nak compare. Kompi korang kompi sendiri. Okay. Asal 16. Mereput. 8 ni mereput. Tinggal. 8. 4. Paruh mereput. Tinggal. 4. Mereput tinggal ni, mereput part, separuh mereput tinggal. Inilah ini yang mereput. Itu kau tambah lah. Maksudnya senang je. 16 ni nak jadi yang tinggal 2 kan? 16 tolak 2. 14 ni yang mereput. Yang ni yang tinggal. Ha. Tinggal. Separuh. Bila dia mereput, bila dia mereput, dia dah mereput berapa pun tak boleh dah lah. Faham tak? Maksudnya, sebab tu bila kita kira ni, kau kira, yang kau buat ni, ini adalah yang tinggal. Tinggal lagi 2 gram je dalam tu mereput. Sebab tu dia kata, 16 tolak 2, 14 itulah yang. Ataupun 8 tambah 4, 12, 12 tambah 2. Ingat, yang kau tak tulis, itu yang telah mereput.
Ha? Yang kau tulis itu yang belum berpun. Ha? Ya. Itu kena buat tu. Kalau ada tambahan ni. Mata nahu lo. Berapakah paruh ayat bahan itu jika kat sifatnya menjadi 120? Ha, maksudnya korang buat 960 bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Sampai dah 120. Okay, ni sebab dia kata, jika sifatnya menjadi 120 bilangan per saat selepas 128 saat, 168 saat. Maksudnya, daripada 960 sehingga 120, kau buat je. Macam nak panah, nak panah, nak panah ni. Maksudnya, ini adalah 168 saat ini adalah masa yang diambil daripada 960 sehingga 120. Tujuannya kau nak kira 1, 2, berapa? Ada berapa ni? Ha, nanti kau bagilah. Dapatlah skor ayat dia. Sudah belajar ke sekolah kan? Belum. Semua. Nanti kira kau buat anak panah tu, kau kira berapa anak panah yang ada. Sebab tu saya kata buat dulu anak panah tu. Kau tak nampak lah, saya tak buat. Buat anak panah tu dulu macam yang ni, yang masyarakat buat ni. Tapi kau buat. Ha, itulah kesalahan jiran ni pasal. Tu bukan separuh ayat dia tu. Itu yang bilang aktiviti dia. Separuh ayat dia masa. Masa dia dalam unit hari. Part. Yeah. Kau tengok yang separuh. Yang separuh tu adalah 1000. Nombor ayat dia ada min. So, kira ni hari ke-16. Kau kena buat lah. Anak panah tu. Ni, bagi tu. Kira. 4 hari yang pertama 1000 kan. Kau kena buat 4 kali. Empat. Empat lagi sekali. Macam yang kata 84, kau bagi 2. Baik, 1960 bagi 2, 240. Wah. Oh, aku tinggal berapa besar. Itu saya pun confuse apa kau cakap ni. Ini bagi tiga kan? Tiga ke? Anak panah tu berapa? Ha, tiga. Tapi masih dua puluh, ayat tu. Separuh ayat dia kan dekatnya separuh. Ha, yeah, 70. Ni. Dah tu dia ada apa ni? Dah tu. Dah. Kalau contoh, okey, nanti Awin, Awin. Kau cari berapa berapa yang tinggal selepas 210 minit. 210. Macam ni kena buat berapa nak panah? Tiga kali kan? Buat, buat, buat. 120 bagi 2. Bagi 2. 60 bagi 2. 70. Saya nak 210 lah jadi kan? Maksudnya kena tiga kali. Satu kali.
Ha, so maksudnya 15 15 aktiviti. Yes. Okey. Saya nak tambah sikit soalan kat sini. Tanya sekali. Ini yang Fatihah buat tadi kan? Yep. 120 yang tinggal di yang belum mereput ke yang telah mereput? Belum mereput. Kalau nak cari yang dah mereput, 160 tolakkan dengan yang dah mereput. Nilai 160 tolak 120, so kau dapat 740 kan? 840 bilang, bilangan. Ni tak, kalau pakai gram, cukup lah. Okey. Ni 120 asal. Yang ni yang belum mereput. Yang dah mereput 120 tolak 15. So kau dapat 10. Okey. Sama juga yang tapi buat ni. Okey. Yang terakhir 250 kan? Maksudnya yang dah mereput 2000 tolak 250. So kau dapat 1000. Ha. Mestilah bilangan yang dah mereput mestilah banyak. Bilangan yang dah mereput mestilah banyak. Bilangan yang belum mereput mestilah tinggal sikit. Faham tak? Sebelum ni saya tertekan kan dengan soalan ni. Tapi kali ni saya nak pastikan percubaan korang dah dapat maknanya elok lah. Alright. Okay. Nanti saya biarkan. So kita pergi ke bahagian seterusnya. Baru hayat dah settle. Yang ni yang yang minggu lepas ni kan? Baru hayat. Masa dah rekod. Korang boleh. Terima kasih.